Oke, sudah. Hey, teman-teman, sudah barusan coba sudah main satu game memakai sepatu baru, sepatu kalian ini. Saya buka sebentar ya. Nih, saya sudah pakai sepatunya, sudah pakai satu game. Jadi ada setiap produk pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini saya coba kekurangannya dulu. Kalau menurut saya, sepatu ini kekurangannya dari material TPU-nya ini terkesan keras, susah sekali mau diiniin, kaku, dan juga dia punya outsole-nya termasuk keras. Jadi kalau dipakai kurang nyaman kalau menurut saya. Tapi dia terbantu oleh dia punya insole-nya yang relatif lembut, enak dipakai. Jadi keras dan lembut, kalau menurut saya masih kurang nyaman. Kalau dibanding dengan Ring Ranger satu sepatu saya yang saya biasa pakai. Udah itu, ini sepatu ini nggak cocok untuk orang yang kaki bebek yang lebar, karena ini sangat sempit, dia meruncing ke atas, jadi sangat sempit. Oke, terus yang bagian yang kurang lagi ventilasinya, sepatu ini terkesan panas, jadi dipakai kaki itu terasa sangat sekap, jadi tidak nyaman untuk saya pakai. Nah, kalau kelebihannya saya lihat ini, bagian sini loh. Ini tebal, jadi kalau misalkan kita pakai berkali-kali, ini pasti lebih tahan daripada sepatu yang cuma material misalnya. Sudah itu, memang bagian foam ini, bagian belakang ini, bagian foam ini memang nyaman. Ini empuk, enak. Sudah itu, memang bagian ini ya seperti di klaim oleh pelet, yang bagian samping ini memang solid, jadi tidak memudahkan kita sebagai usernya itu untuk tergelincir seperti ini. Oke. Jadi kalau reviewnya untuk harga Rp550.000 sepatu ini worth it atau enggak? Kalau untuk saya worth it, karena memang enak dipakai juga, maupun ada kekurangannya, tapi kelebihannya masih menutupi kekurangannya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share video-video ini ya, video-video saya, terus tetap support Hermiton Channel. Di video nanti saya masukkan juga di video ini ada beban dari bobot dari sepatunya saya timbang. Teman-teman harus saksikan juga. Terima kasih. Thank you.